Hari ini kita kedatangan seorang bluesman, Adi Gunawan. Ya, Adi Gunawan. Gimana bro kabar? Sehat ya? Aman. Sehat. Gimana nih men? Aktivitas lo nih? Setahu gue lo itu adalah juara satu HM Blues. Katanya sih begitu. Katanya begitu. Nah, gue lagi sibuk. Sibuk aja. Mm-hmm. Ya. Terus aktivitas bermusik lo gimana, men? Ya, ada project-project lah. Project-project sama ya. Sama beberapa teman-teman gue juga. Dengar-dengar sama Stanley juga ya. Stanley itu yang kemarin kita ajak ke sini yang main slide nih. Dia punya project-an juga ya. Mm-hmm. Ada. Oh, ada ya? Sama Stanley. Terus itu project-an apa, men? Sebelumnya coba bisa ceritain nggak? Sama si Stanley itu ya. Mm-hmm. Stanley si slide. Kebetulan kita kan berdua sama-sama suka... Ya, suka main blues, dia kan basicnya juga jazz. Oke. Terus pas ketemu, ya gimana coba kalau kita bikin ya blues band bareng lah gitu. Blues band bareng ya. Ntar dia main slide, gua main gitar, tapi kita memang
polos aja gitu, cuma gitar, bass sama drum. Oke. Kebetulan kan kita berdua, gua sama Stanley lagi belajar-belajar pengen nyanyi. Oke, lagi pengen nyanyi. Lagi Stanley ngeri ya. Oke, cuman udah jalan. In progress. In progress ya. Lagi proses latihan juga. Itu sebelumnya itu project apa? Album bikin rekaman kah atau emang buat main-main live doang nih? So far sih main-main live dulu. Main-main live dulu ya. Kalau yang recording kebetulan gue ada juga project untuk recording. Ada juga. Sama ada namanya Julius. Okay. Main gitar gawat juga tuh. Gawat banget ya. Ada ya sama dia ntar ya? Ada. Blues juga ya? Blues juga. Blues juga ya. Gila nih. Dan gue mau nanya dikit nih, gimana nih perasaan lo nih pas lo jadi juara HHM ya. Itu gila lo. Dia itu mungkin ya teman-teman banyak yang kenal sama si Adi itu pas di momen itu men. Awalnya gimana men? Lo ikut iseng-iseng kah atau gimana nih? Gue mau tahu nih. Jadi gini, 2 tahun sebelumnya kan ada juga tuh. Oh ya dulu yang rock ya kalau nggak salah ya. Blues juga. Oh yang sama si Ginda ya kalau nggak salah ya. Gue lupa deh pokoknya. Rockin blues rockin gitu. Gua ya. Ada lagi. Oh ada lagi. Blues challenge juga. Oke. Gue iseng juga ikut. Itu gue niat sebenarnya. Itu lu niatin. Niat. Wah seneng nih. Maksud gue kan jujur aja kalau blues di Indonesia kan agak kecil ya. Agak kecil ya komunitasnya nggak terlalu besar. Kita lagi dia ya. Lagi orang-orangnya kemana-mana ketemunya dia lagi. Gue pikir kan ya kita tahu lah Blues Fest yang sebelumnya juga undang artisnya juga yang menurut gue itu bukan artis-artis blues yang gue dengerin sehari-hari gitu. Oke, bukan yang jago lah menurut dia ya. Bukan yang jago, maksudnya warnanya ya begitu gitu kan. Oke. Wah ada ajang ini, gue pikir kan gue kan suka nih, ayo kita support, kita ramein. Itu gue niat tuh, nyewa studio sama temen gue tuh. Nyewa studio, iya, kebetulan kan temen gue itu yang punya studio baru beli kamera. Oke. Wah udah niat deh pokoknya. Niat banget ya? Niat, gagal bos. Gagal anjir! Dan? Ya akhirnya udah terus kan berjalan gitu kan. Terus pandemik nih. Pandemik ya. Gak ada main, gak ada yang apa. Pas ini ceritain yang pas HHM ini ya, hari-hari musik. Pandemi, gue ngapain lagi nih gue. Terus ada lagi ternyata kan. Ya, daripada gue nganggur di kamar nih. Gabut ya, lagi gabut juga. Itu gue bikin lagi sebelum tidur. Pakai baju rumah bos, itu baju anjing, tidur gue tuh. Anjing. Udah. Baju Donald Bebek kan, gue inget banget tuh. Gue mau tidur, ngapain dulu ya gue bikin aja deh, seadanya. Anjing. Udah pos gue tidur gitu. Nah, gue nggak tahu dah. Oke. Lo nggak niat sama sekali itu ya? Ya buat ngeramein aja support buat gitu kan. Aja. Ya maksudnya ya blues gitu kan gue suka, ya gue support. Ya tahu-tahu ya begitu. Juara satu men, dia juara satunya anjing. Waktu itu jurinya siapa ya? Rama ya kalau saya Rama Satria. Gugun ya Gugun. Gugun. Sama Om Alfa The Freighters. Om Alfa. Oke. Nih pas lu udah menangin HHM ini nih, ada yang berubah gak men? Apa lu mulai di notice gak sama orang-orang atau gimana? Ada sih beberapa yang suka kadang-kadang DM nanya-nanya. Tolong main ini gimana gitu kan. Oke. Kebanyakan beberapa nanyanya, bang bisa gak Albert King Band? Gue suka banget Albert King, men. Nenek kaosnya Albert King nih. Freddy King. Gue suka banget Albert King. Cuman gue gak bisa-bisa sampai hari ini. Gue masih struggle banget gue. Oke. Itu emang ajaib sih dia sih. Ajaib banget. Gue gak paham deh orang yang bisa channel Albert King bener tuh isi kepalanya tuh apa gitu kan. Oke, bener. Bro. Lo main gitar sehari berapa kali, men? Kalau boleh tahu. Mungkin teman-teman mau tahu anjir nih si Adi nih, Adi Gunawan ini. Pemenang HHM, kita mau tahu ya. Kita mau intip latihan gitarnya dia ngapain aja. Sari lu main gitar? Enggak. Udah enggak tentu atau gimana? Enggak tentu sih. Sebenarnya kalau gua ya, kalau gua konsep latihan tuh kan ada rehearsal, ada practice. Okay. Kalau gua sih. Jadi kalau rehearsal kan kita ngulang apa yang kita udah bisa tuh. Ya. Nah, kalau practice gua berprinsip dari yang gua belum bisa jadi bisa. Oke. Jadi gue kalau latihan ya mentalnya praktis aja gitu. Jadi misalnya gue dengerin let's say Guy King misalnya gitu.
yang ini enak nih, gue pengen bisa, jadi gue latihan itu sampai gue bisa. Jadi nggak ada batasan waktu, gue sekian jam, sekian menit gitu, nggak ada. Cuman setiap hari kena gitar lo men? Ya kena sih. Kena gitar ya. Dan temen-temen nih kalau mau jago nih kayak si Bang Adi Gunawan ini ya latihan ya, latihan ya. Latihan banyak dengerin. Banyak dengerin musik-musik yang lo suka ya, yang pastinya ya. Mm-mm. Dan gue mau tahu nih latihan fingeringnya nih. Fingeringnya si Adi Gunawan ini ngapain aja? Fingeringnya. Gue udah lama banget nggak fingering. Oke, cuman yang biasa, cuman, yang sering deh, yang sering latihan fingeringnya lo nih. Kalau warming up ya, gue biasa sih ya kayak let's say. Oh, latihan vibra. Sekarang lo lebih banyak ke bending vibra gitu vibra, ya? Oke, okay. Gue ajarin gue dong men, gue juga. Jadi D ya? D, oke. Okay. Biasa pentatonik. Jadi. Oh, jadi. Vibra terus okay. Atau gue kadang-kadang kan orang ngambil gitu okay. Ya gue ngambilnya kadang-kadang oke okay. Lu lagi banyak latihan bendingnya ya iya lebih ke situ lebih enak aja main oke okay. Kalau latihan kayak senam jari ya senam jari ada gak sih senam jari apa udah jarang atau ada udah jarang banget sih udah. Tapi gue kalau latihan picking picking ya picking kayak gitu gue latihannya lebih banyak apa nih? Lebih banyak arpeggio gue justru. Arpeggio. Kayak... Oh, arpeggio lu banyak arpeggio ya. Kayak tapi gitu. Yang kecil-kecil aja gitu. Kayak misalnya Oke gitu ya. Jadi latihan sehari-hari lu kebanyakan sekarang kayak gini. Lebih banyak vibra, lu mainin vibranya, iya. Bending-bending, sama sedikit arpeggio-arpeggio gitu. Dan gua juga mau todong dikit nih. Kapan lagi kita todong ya? Si Adi nih untuk bagiin licks blues. Licks blues yang biasa lu sering mainin atau licks blues jagoan lu lah men. Waduh. Gua mau colong nih, Sampai apa ya? Bisa jago kayak si Adi nih. Main di C deh. Coba pelan-pelan bro, gue mau colong dikit nih. Seru banget nih, licks-nya asik banget ya. Terus. Oke. Kasih itu. Terus? Terus ya. Bebas, terus ya. And the rest ya, bebas. Oke, jadi licks yang jagoannya Bang Adi ini nih, kurang lebih kayak gini ya. Oh, lo kasih. Jadi ada hammer on. Iya. Nah, terus yang lainnya terserah ya. Yeah. Jadi teman-teman nih, mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, kita kasih pelan-pelan coba, bro. Oke, jadi ini nih licks yang biasa Adi sering yang dia lagi suka atau sering lo mainin nih ini ya men ya. Iya, sama. Ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi anjir. Kita minta satu dia kasih dua men gokil. Sama ya. Saya juga ya. Oh, saya juga kita. Kan? Yang box yang di sini. Oke. Oke, oke. Oh, lu lebih suka main ininya ya. Apa kayak mayornya gitu ya men ya? Enggak juga, enggak juga. Oke, oke, oke. Jadi kayak Oke, ke situ. Pelan-pelan men. Gua mau colong. Ini seru nih, ini seru nih. Jadi dia mix antara si pentatonik mayor sama minornya nih. Seru iya, nih. Iya, garis besarnya begitu. Okay. Coba men, pelan-pelan men, pelan-pelan men. Jadi cepet-cepet men. Gua enggak bisa ngikutin ntar men. Jadi kayak gua ngambil
Oke, ntar dulu ya. Ya, oke. Terus ya. Basically itu sih. Oke. Terus sih. Oke. Jadi dia mix nih antara minor sama minornya. Jadi berarti di sini. Jadi enggak begitu, tapi iya. Oke, anjir keren. Lebih kasih itu sih gua. Anjir. Oh, lu suka ya lu mix-mix antara mayor sama minor gitu, lu suka ya? Iya, sebenarnya gua enggak nyadar juga sih, maksudnya okay, ya okay. Yang bunyi yang sering gua dengerin ya ya gua mainin aja gitu. Widih, anjir nih. Keren banget gitu. Nih, keren banget nih. Dan sekarang apa lagi nih aktivitas yang project-project selanjutnya yang lo mau jalanin apa aja, men? Selain yang tadi-tadi ada lagi gak atau? Baru dua itu sih yang baru jalan. Dua itu ya. Yang satu recording, satu pengen main ya, main bareng si Stanley itu ya. Iya. Wih. Lo pakai gitar apa, men? Gua mau tahu nih gitar ini yang lagi dibawa nih. Ini alat perang gue sehari-hari sih yang ini. Nggak, sih. Udah relik banget, gila anjir nih gitar. Bentar, ini gue copot aja ya. Nggak enak nih, kayak tali BH. Tali BH, men. Gila, kita berelik ini power apa ya? Powerhouse. Powerhouse, Meksiko ya? Tahun 2003. Tahun 2003. Gue punya ini sekitar tahun 2006. Oke, ini full original atau gimana, men? Pickupnya udah gue ganti sih. Oh, pickup udah lo ganti. Lo pakai apa? Pakai Lowlar Blackface. Lowlar Blackface. Mantosan suaranya tajam banget, gila. Oke, terus apa lagi lo ganti? Gak ada sama sekali? Gak ada, cuman pickup aja. Potensio masih bawaan ya? Masih bawaan. Ini bawaannya gope kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah gope. Gope ya, anjir biasa. Ini tempat baterai juga. Oh, udah nggak pakai lagi dong? Nggak pakai, bisa buat nyimpan yang enggak. Apa tuh? Ya enggak itu apa? Oke, thank you. Siapa? Adi. Abis ini kita mau nge-jam lagi ya, dan nge-jam ala kita ini nggak pernah janjian ya, langsung spontan aja. Kita mau ngejam apa lagi nih, men? Apa ya? Bebas sih. Blues ya. Main di mana nih? Di G aja coba. G, kita mau ngejam lagi nih. Blues, G ya? Oke. Gue ikut aja. Oke. Kita slow blues aja kayaknya lebih slow ya. Boleh. Tadi kan udah yang shuffle gitu, sekarang kita slow blues aja nih sama Adi Gunawan. Woo!
udah sempetin mampir ke sini. Dan jangan lupa follow Instagramnya juga. Apa men? Instagram lu? _Adi_Gunawan. _Adi_Gunawan. Lu ada channel YouTube men? Ada. Adi Gunawan. Adi Gunawan. Jangan lupa subscribe juga YouTube-nya. Gila ini gila. Mainnya sih anjing. Gokil banget. Dan teman-teman jangan lupa likes, komen. Siapa lagi nih yang mau kita undang nih. Kayak Bang Adi gini susah diundang men. Tapi dia sempetin waktunya. Jadi komen aja siapa lagi nih. Siapa lagi yang mau kita undang ke sini. Boleh banget. Dan jangan lupa subscribe juga channel kita. Dan thank you men sekali lagi. Thank you. Bye.